Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam. Saya Cikgu Junis dari Panitia Bimbingan dan Kaunseling Akademi YouTuber. Hari ini kita bersiaran daripada channel pula. Bersiaran daripada channel Cikgu Tina GBK. Okey, sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ini, lebih molek kiranya kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab. Okey, Al-Fatihah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, Alhamdulillah kita bersiaran lagi dalam kelas Twitch Academy YouTuber yang juga merupakan kerjasama E-Didik Malaysia dan juga Kelab Guru Malaysia. Kali ini kita dalam siri Panitia Bimbingan dan Kaunseling bersama Cikgu Tina akan membuat perkongsian bertajuk Eksplorasi Kerjaya Realistik. Okay, insyaAllah kita menjanjikan satu perkongsian yang sangat menarik lah. So, cikgu minta semua please lend us your ears and eyes, okay? Okay, jadi sebelum kita teruskan kelas kita, ingin saya ingatkan ke semua murid dan juga pendengar yang ingin menghantar komen untuk makan bahasa yang fun, gambar profil yang bersesuaian, okay? Fokus kepada isi pelajaran ataupun perkongsian yang akan disampaikan oleh cikgu Tina. InsyaAllah, semua kita pada malam ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua murid dan juga para penonton. Okey, ambil peluang ini untuk mengikuti online percuma bimbingan dan kaunseling yang akan setiap minggu pada hari Jumaat jam 9.30 malam. Okey, kita kenal dulu dengan ahli konti kita pada malam ini, guru-guru yang ada bersama kita. Okey, jadi cikgu kenalkan Cikgu Tina binti Naim daripada SMK Paguh, Muar, Johor. Yang merupakan presenter kita pada malam ni. Okey, yang kedua cikgu kenalkan Cikgu Farida binti Ghazali daripada SMK Bandar Damai Perdana Selangor. Serta Cikgu Daniel Tan Ho Chi daripada SJKC Yuk Choi, Lahad Datu Sabah. Oh, kita bawa khas ni cikgu jauh. Okey, dan cikgu sendiri, Cikgu Junaidah binti Ismail dari SK Sma Alusta Kedah. Okey. Juga diingatkan link sijil pernyataan diberikan di penghujung kelas malam. Sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat 30 minit selepas live. Diingatkan juga kata laluan sijil, cikgu takkan tulis di ruangan komen dan cikgu akan sebut dalam sesi perkongsian kita hari ini. Okey, pastikan kamu hanya menggunakan email e-didik sahaja. Okey,
Sila ambil perhatian dan tunggu sehingga habis siaran. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita dengar perkongsian pada malam ini yang akan disampaikan oleh Cikgu Tina binti Naim, Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Paguh Muar Johor. Dipersilakan Cikgu Tina. Terima kasih Cikgu Junis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Hari Raya Korban. Okey. Terima kasih kepada anak-anak yang bersama saya, anak-anak pelajar sekolah rendah, sekolah menengah. Okey. Terima kasih. Saya tak tengok siapa ada bersama saya dekat sini. Okey, saya tengok dulu ya. Ah, Muhammad Azadi, Iwana, Humaira, Nurul Syahira, Amira Ling, Nur Adriana Dabia, Zulhemi, Nur Batrisha, Humaira, Nur Adriana, Izatul Adawiyah, Alia Sofia, Chia Ying Eng, Enshiran, Nur Adriana sudah, Muhammad apalah, eh? Okey. Sunaira, okey. Baik. Alhamdulillah hari ini kita jumpa sekali lagi untuk surat saya. Untuk kelas KP pada untuk tim bimbingan dan kaunseling. Okey, semua sekali sehat, semua sekali yang bersama saya di dalam ruangan chat, sehat semua sekali? Sihat, alhamdulillah. Sehat. Okey, semua sehat eh? Okey, alhamdulillah. Baik. Yang berada di bersama dengan saya dekat ruangan chat ni bersedia eh? Awal-awal saya akan panggil yang berkenaan untuk naik ke pentas. Kejap lagi eh. Selepas saya kata okey naik pentas, kita orang pertama buka mic, buka kamera, kita naik pentas. Okey, soalan saya senang aja berkaitan dengan kelas saya yang lepas. Okey. Okey, Wang sehat. Alhamdulillah. Cikgu Tina, tengok tu Cikgu Daniel dia nak naik, dia nak jawab dah tu soalan Cikgu Tina. Cikgu Daniel tak aci. Kita nak yang luar konti masuk konti, masuk pentas saja ya. Okey, siapa yang ikuti kelas saya yang lepas? Okey, insyaAllah dia boleh jawab. Sebab ini adalah kesinambungan daripada yang lepas. Okey, Iwana sehat. Hai Wang Yong sehat. Alhamdulillah, Nak Adriana sehat. Okey, baik. Seterusnya. Ini kelas kita pada malam ini dan sebelum tu, kita niat dulu dalam hati sekarang. Saja aku belajar kerana Allah. Sebab walaupun ikut YouTube, belajar juga kan? Sebab belajar yang baik. Okey, kepada yang baru join kelas bimbingan dan kaunseling, cuba tulis siapa yang ini adalah kali pertama. Kali pertama dia ikuti kelas bimbingan dan kaunseling. Cuba type di ruangan komen. Saya pertama. Okey, ada? Kod belum lagi, Iwana. Sebab kita baru je mula. Okey, Inshira kali pertama. Tahniah, Inshira. Ada lagi siapa yang kali pertama? Ya, Nur Adriana Damia. Kali pertama. Tahniah. Terima kasih. Alia Sofia. Baru pertama kali join. Okey, bagus. Lepas ni tengok Akademi YouTuber punya web. Ada perkataan link, klik link tu. Alia Sophia baru pertama kali join. Okey. Ini tadi siapa nama dia ni? Bila awak guna nama ayah, mak, minta maaf eh kalau saya tak panggil nama awak. Saya panggil nama yang tertera. Okey. Syirah.
Phone first time. Saya Dato' Azwin, kali pertama. Ah, terima kasih Arfa Danish. Ini memang selalu join. Siapa cikgu tak kenal Arfa? Tahniah Arfa. Ah, saya suka Arfa. Kali ini mesti boleh jawabkan soalan saya. Ah, sebab selalu join. Ada lagi yang kali pertama join? Okey. Baik. Arfa pun pernah naik konti ni cikgu. Ya, Arfa dulu pernah naik konti. Ya, betul. Saya ingat Arfa. Saya suka dia dengan cute dia. Ah, duduk dekat. Betul, saya pun ingat dia juga, cikgu. Ya, betul. Okey. Okey, tak apa. Yang nama email, tak apa, tak apa. Tapi minta maaf kalau saya sebut. Saya tak ingat nama awak. Saya sebut nama email awak, ya? Baik. Baik, data saya. Saya kepada yang baru, saya kenalkan sikit. Ya, Arfa memang suka naik konti, naik pentas. Okey, lepas ni boleh ya? Okey. Saya di belajar di MUA, kemudian di Terengganu, kemudian di UPM Serdang, kemudian UTM di Johor Bahru. Okey, Saim. Okey, Saim. Nanti saya panggil awak insyaAllah. Mudah-mudahan saya ingat eh. Biodata kerjaya saya. Saya tunjuk sekolah lama saya. Dulu saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Perumahan Tampoi. Sekarang nama telah bertukar Sekolah Kebangsaan Seri Meranti, Johor Bahru. Lepas tu saya pindah. Selepas 9 tahun di JB, saya pindah ke Sekolah Kebangsaan Panyasari, MUA. Lepas tu saya sambung belajar, saya pindah sekolah menengah Sultan Alauddin Riayat Shah 1 Paguh, MUA. Lepas tu, okey, 5 tahun insyaAllah sampai saya bersara, sekolah saya sekarang SMKA Paguh, MUA, Johor. Okey. Cantiklah sekolah Cikgu Tina. Ya, cantik. Jumlah datang. Ini adalah macam sekolah saya ni. Sekarang adalah sekolah rendah. Nak ke sekolah daripada darjah 6, tahun 6. Nak masuk tentas 1. Ada tersenarai dalam PKSK. Sekolah yang perlu dimohon. Kalau nak, kalau lepasan tentas 3, lepas PT3, kalau ada, pun boleh klik dan mohon. Untuk mohon sekolah saya. Jadi sebelum masuk tu kenalah keputusan baik sikit. Sekolah macam ala-ala kolej ni. Ya, yeah, macam universiti. Macam ada kubah-kubah macam tu lagi. Ya. Yeah. Ramai orang minat nak masuk situ. Okey, dan sekarang pusat tuition Ayu bersama guru-guru Ayu. Okey, untuk semua yang dah biasa dengan kelas bimbingan kaunseling, Cikgu Elmi. Cikgu Elmi ni, kita sama-sama doakan supaya Cikgu Elmi ni sehat eh. Doakan supaya Cikgu Elmi sehat. Okey, dan ini tim tim bimbingan dan kaunseling. Okey. Dan eksplorasi minat kerjaya, itulah tajuk saya. Helmi, line slow pula. Tak apa Helmi. Aha, Saim, sekolah saya cantik. Memang cantik Saim. Saim sekarang darjah berapa dan ketinggian berapa? Boleh masuk lepas setan 3, boleh masuk sekolah saya. Lepas tahun 6 boleh masuk sekolah saya. Mohon jumpa guru kaunseling. Cikgu, saya nak sekolah khusus PKSK. Okey, mohon online. Okey. Okey, Cikgu Tina. Saya. Sebelum Cikgu Tina mula, kita bagi kod kelas yang pertama boleh? Boleh, silakan. Okey, untuk semua yang pertama adalah A1. Okey, kod kelas yang pertama adalah A1. Okey, A1. A besar ke? A, ya, A huruf besar dan nombor 1.
Teruskan Cikgu Tina. Terima kasih Cikgu Junis. A1. A huruf besar. Rapat. Okey. Tak apa Cik Zuhami, nanti kalau lain tak ada, bila lain ada boleh lagi ditonton semula, cari aja, search aja dekat YouTube, type aja Tina, Cikgu Tina, GBK. Nanti akan jumpa lagi. Okey? Baik. Untuk kali ini pengisian adalah saya beri pengenalan. Dah kenal pun kepada yang dah pernah lalui, dah bersama saya yang lepas. Kemudian fokus saya pada kali ini adalah minat, personaliti dan kerjaya realistik. Okey, dalam bahagian realistik, fokus saya adalah RIS, RIE, RIK. Apa itu? Ayang, siapa yang dah pernah dulu masuk? Okey, saya ingatkan semula apa yang pernah saya sebut dulu, maksudnya realistic, RI investigative, RIA artistic, RIA social, E enterprising, K conventional, K ataupun C. Okay, ingat. Ingat tu ya. Okay, baik. Jom naik pentas. Saya nak tanya ni. Jom naik pentas. Okay, siapa yang nak naik pentas jangan bimbang. Soalan senang aja. Okay, siapa boleh nak naik pentas? Okay, Cikgu Farida akan share link StreamYard. Okay, siapa nak naik pentas? Klik aja link StreamYard tu. Okay, jom kita naik pentas. Soalannya. Okey. Apakah dia? R I A S E K ataupun C? Ini dulu saya dah tunjuk. Saya nak yang masih belajar, bukan belajar sarjana ya, bukan belajar degree, yang belajar sekolah rendah, sekolah menengah, silakan. Sila-sila naik pentas, link dah ada. Okey, jom. Soalannya, apakah dia yang dimasukkan? Sebab ini soalan ulang kaji ya. Selamat sejahtera. Ya, saya dengar suara. Arfa. Selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Okey, soalannya Arfa, apakah dia yang ada dekat situ? Nampak tu? R I A S E C. Okey, cuba sebutkan apakah itu R? Alpha of mic. Alpha buka mic, Alpha. Alpha buka mic sayang. Alpha tak dengar suara. Alpha buka mic. Oh maaf. Okey. Bagus. Okey, ini adalah tentang minat kerjaya dan persekitaran kerjaya yang sesuai untuk minat dia. Okey. Dulu kelas saya dah bagi RIASEC ataupun K. Okey, sekarang sebut kalau dapat cikgu bagi hadiah R. Apa itu R, Arfa? Ya. Realistik. Yes, betul. Pandai Arfa. Bagus. Okey. I. Apa Arfa? I. I. In. Interaktif. Invest. Cikgu Tina, kita banyak peminat kat bawah ni, Cikgu Tina. Oh, ya ke?
Okey, siapa yang okey, boleh tak Afa? Investing. Ah, bukan. Okey. Okey, ada lain ke yang nak cuba? Okey. Invest. Saya bagi clue ketiga. Investing. Ah, sama sikit aja tu. Investing. Tak ada seorang lagi ni. Cashin. Cuba naikkan aja. Kalau dia boleh jawab. Afa naikkan aja dulu. Naikkan aja. Okey, kita minta Iwana. Boleh Iwana? Okey, Iwana cuba. Afa tak apa. Sementara tu Afa cari jawapan. Okey, Iwana. Sehat Iwana? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Dari sekolah mana Iwana? Sekolah Kebangsaan Teluk Pulai, Kelang Selangor. Oh, Sekolah Kebangsaan Teluk Pulai. Dulu dengar ke saya punya kelas? Tak dengar. Okey, sebutkan. Tak dapat. Ya? Okey, tak apa. Saya dengar, kita dengar Iwana dulu. Okey, apa itu R? Iwana? R. R tu untuk apa? R ke? R dulu. R ni. Ya. Okey, nampak tak? Saya tunjuk. Okey, R ni apa? Ram. Arfa dah dapat dah tadi. Okey. Arfa, dah dapat tak I? Dah. Okey, apa dia Arfa? Investigatif. Ya, investigatif. Investigatif, Tania. Okey, Evina. R adalah realistik. I adalah investigatif. Kemudian yang ketiga adalah A. Siapa dapat? Iwana ke Afa? A. Saya. Okey, jawab. Okey, Afa jawab. Artistik. Artistik. Bagus. Pandai. Okey, next. S. Apa itu S? Oh, ini senang dia. Ada orang lagi tu di kontinet saya dah naikkan ni. Siapa nama? Zunaira. Okey. Siapa dapat 6-6? Siapa? Afa boleh sebut? Afa ataupun Iwana, siapa boleh sebut? S untuk apa? Tak. S untuk sosial. Yes, bagus. Okay, siapa okay. Cepat dapat semua sekali, saya bagi seorang aja hadiah. Bagus. E. Iwana ke Afa boleh dapat? E untuk... Boleh bagi dapat? E untuk inter... Pricing. Yes, bagus. Yeah. Arfa bagus. Okey. Last sekali. C ataupun Melayu dia K. Confident. Okey. Apa Iwana? Apa ke Arvina dapat? Tidak. Iwana tak tahu. Tengah tengok nota. Oh, tengok. Alhamdulillah ada nota. Evina? Apa si? Iwana, cikgu buka Evina. Kon apa? Si. Kemen-kemen, kon? Kan? Iwana, kon apa? Kemen-kemen. Yes. Sambung sikit. Conversation. Okey, betul lah. Cikgu Daniel dah bagi hit. Okey, tahniah Arfa. Terima kasih, Evina. Terima kasih, Cikgu Tina. Terima kasih, Arfa. Tahniah Arfa. Nanti mesej saya ya. Telegram saya. Okey. Okey, Tina okay. 151. Okey, terima kasih Afa. Teruskan nota tu ya. Terima kasih Afa. Terima kasih Iwana. Terima kasih. Sudi cuba. Okey. Biasa orang beri waktu ujung kan? Saya bagi waktu awal. Okey, jadi seterusnya itulah dia tu tadi, iaitu
eksplorasi minat kerjaya, kalau kita kerja ikut persekitaran yang kita suka. R adalah, saya ulang, realistik. I investigatif. A artistik. S social. E enterprising. C ataupun K conventional. Okey, ini ulang kaji yang lepas eh. Dan kita sambung lagi untuk hari ini. R, kita ambil tahu hari tu siapa yang dah buat homework. Siapa yang dah buat homework? Saya kata rujuk apa minat kerjaya awak. Untuk form 3, form 1, form 4. Okey, terima kasih Afa. Okey. Maknanya kalau awak tak tahu, tak apa. Bukan tingkatan 1, bukan tingkatan 3, belum dapat, tak apa. Sekarang adalah untuk explore. Okey, teroka minat kerjaya. Okey. R, maknanya kita akan cari tiga kod mata Holland, nama dia. Tiga kod minat kerjaya kita. Tiga kod minat kerjaya di mana minat itu, persekitaran itu, mana yang kita minat, maka kita sesuai dengan kerjaya yang diberi. Okey, jadi ada orang R tu, realistik tu, dia adalah bersama kodnya adalah yang tiga tu adalah RIS atau RIE. Saya sebut singkatan aja sebab tadi dah. Ya, Iwana, bukan Iwanina. Okey, Iwana. Okey, jadi saya sebutkan tiga kod yang mungkin awak dapat. Saya sebut aja. Tak faham? Tak apa. Tapi awak dah tahu kan apa itu R, I, A, S, E, K tu? Okey, jadi kod yang bermula dominan ataupun awak memang minat tentang perkara-perkara kerja-kerja, situasi, persekitaran yang berkaitan dengan kerja-kerja realistik. Saya bacakan kod saja, okey? R, I, S, R, I, E, R, I, K, R, A, I, R, A, S, RAE, RSI, RSE, RSK, REI, REA, RES, REK. Saya baca je, tak faham dia. Apa. Itu baru kerjaya realistik yang dominan dia pada masa yang sama. Kita ni banyak minat kan? Ibarat makan dalam satu pinggan dalam masa raya, dekat situ ada ketupat, ada lodeh, ada apa rendang. Kalau utara Cikgu Juni, utara apa? Lemak. Ketupat palas. Cikgu Daniel tak ada raya. Okey, dengar je. Okey. Baik. Maknanya kita ada tiga kod mata Holland untuk kita tahu minat kerjaya kita apa. Okey? Bermula dengan realistik dan yang kedua yang kita minat apa, kemudian yang ketiga. Minat persekitaran yang bagaimana, maka kerjaya yang sesuai untuk awak adalah nanti saya terangkan, saya berikan, saya senaraikan. Okey, baik. Seterusnya adalah I, investigatif. Jika semua kita adalah orang yang apa yang dulu kita suka mengkaji. Jadi, kod tiga mata Holland yang bermula dengan investigatif, suka mengkaji, kerja-kerja yang suka mengkaji adalah, saya senaraikan sahaja dahulu. Okey, kodnya adalah IRS, IRE, IRC, IAS, ISR, ISA, ISE, ISA. Oh, saya tak buat. Okey, pembetulan IER,
IEA, IES, IEC, ICR. Itu adalah orang yang bermula dengan I. I dia investigative dia tinggi. Investigative tu apa? Ah, tengok balik video saya yang lepas kelas saya. Okey, apa itu I? Apa ciri-ciri orang yang investigative tu? Tinggi. Apa kejayaan sesuai untuk dia? Okey. Next. Okey, Cikgu Tina. Saya interrupt sekejap dah. Okay, ya boleh. Cikgu Tina sebut pasal kod kan. Nah, jadi saya pun nak kongsikan kod kelas kita yang kedua iaitu tiga. Kod kelas kita yang kedua adalah tiga. Okey, ha, ingat tiga. Tiga mata hulun, kod kelas kita pun nombor tiga yang kedua. Okey, teruskan Cikgu Tina. Okey. Kod kelas dah dapat. Sekarang kita sambung lagi. Kod tiga mata hulun. Sebab zaman sekarang orang dah bila nak kerja, orang tanya, apa kod tiga mata hulun awak? Awak nak minta kerja apa? Sebab dari kod tiga mata hulun, kita boleh tahu orang tu, awak ni, awak yang menjawab, awak minat persekitaran kerja yang bagaimana? Maka, pekerjaan apa yang sesuai untuk awak? Banyaknya? Ah, belum banyak. Nak tambah lagi. Lagi ni. Okay. Ah, banyak lagi ni. Hari ni cuma ni je. Kalau tak faham, tengok saya punya video yang lama. Okey. Orang A, artistik, kod dia mungkin ARI, ARS, ARE, AIR, AIS, AIE, ASR, ASI, ASE, ASC, AER, AEI, AES, AEC, ACS. Ada lagi? Ada lagi. Yang seterusnya, kan kita kod kita singkatkan adalah IMK. Inventory Minat Kerjaya. Dia perlu masing-masing tahu kod tiga mata, namanya kod tiga mata Holland adalah berkaitan dengan minat kerjaya dan persekitaran kerjaya. Dia perlu ada keselarasan antara minat kerjaya dan juga persekitaran. Okey. Boleh saya terus lagi? Okey, saya teruskan lagi. Baru nak masuk yang keempat. Okey. Tengok saja dulu, ya. Okey, social. Orang social ni dia bekerja dengan orang, dia minat pada persekitaran yang berkaitan dengan manusia. Okey. Kod yang dominan, yang paling kuat, yang paling yang ada dalam bermula dengan S ialah SRI, SRE, SRC, SIR, SIA, SIE, SAI, SAE, SAC, SER, SEI, SEA, SEC, SCI, SCE. Okey, itu adalah kerja sosial. Bermula dengan S. Dia minat bertugas dengan manusia. Tapi kod yang kedua menentukan ada lagi dengan manusia dan bahagian yang macam mana. Kod yang ketiga maksudnya itu adalah gabungan minat dalam diri untuk mencari kerja supaya persekitarannya dia minat. Okey, kita teruslah. E, enterprising. Kerja dia, apa-apa kerja dia mesti fikir keuntungan. Baik. Dia untung dan orang ni dia mempunyai tiga kod mata hulun dia bermula dengan E adalah ERI, ERA, ERS, ERC, EIR, EIC, EAR, EAI,
EAS, ESR, ESI, ESC, ECR, ECI, ECS. Ah, ini dia memang suka bekerja. Bekerja apa pun persekitaran kerja dia, bidang tugas dia, dia nak apa? Keuntungan. Keuntungan. Ah. Okey, kita teruskan. Hai, dah pukul 10. Baru baca ni je. Tak apa. Ini adalah yang besar dulu. Kita tak tak perincikan lagi kecil-kecil-kecil. Ah. Kan kita ni selamanya ada, ya, insyaAllah kan. Ah, kalau saya tak ada, Cikgu Farida boleh sambung. Cikgu Junior boleh sambung. Cikgu Junior boleh sambung. Gelak Cikgu Daniel tengok tu. Jangan, jangan. Okay, seterusnya adalah K ataupun kalau kalau nampak C ataupun K boleh, eh? Tapi kita guna, kadang saya guna C itu maksudnya adalah K, ya? Yeah? Okay, kadang saya type tu sekejap C, sekejap K. Okay, konvensional ni ciri-ciri orangnya dia suka persekitaran yang kemas, teratur, boleh rutin, semua kerja-kerja rutin. Dan dia suka kerja-kerja yang macam tu. Nak tahu? Tengok video saya lepas. Sokot tiga mata adalah pemula dominan dia adalah konvensional adalah KEI, KES, KIA, KIE, KIR, KIS, KRA, KRI, KRS, KSE, KSI. Okey, dah habis. Tak banyak, ya? Okey, tak apa. Baik. Baik, untuk hari ini, saya tak boleh cakap banyak-banyak sebab tak cukup masa. So, fokus saya adalah R. Realistic, R I E, R I S, R I E, R I C, R I K sahaja. Yang lain kita simpan. Alah cikgu baru nak tulis, tak payah tulis apa. Tak payah tulis apa. Tengok balik video saya. Okey, snap aja. Zoom, zoom. Siap. Okay. Tak apa. R, realistic. I, investigative. Kerja apa yang dia ni, kerja yang dia suka pada kerja-kerja yang melibatkan benda yang dia pegang. Pada masa yang sama, apa yang dia pegang yang melibat kerja tu, dia perlukan teliti, dia perlukan investigatif, dia perlukan secara terperinci. Dan gabungan yang lain adalah sama ada dia social atau enterprising ataupun conventional. Okey, kita tengok dulu. R, R-I-K, R-A-I, R-S-A, R-A-E. Saya rasa yang tiga bawah tu mesti tak sempat. Betul kan? Tak sempatlah. Tak apa. RSI, RSE, RSK, REI, REA dan RSE, REK. Okey. Yang R saja untuk kali ni saya fokus tiga. Okey. Tak sempat salin. Tak apa Iwana, tak payah salin Iwana. Sebab sebenarnya apa yang saya cakap ni, dia benda berulang, berulang, berulang. Dia senang aja. Bila ada enam, apa tu? Kan dekat sini ada enam ni kan? Jadi dia ada yang sebelah kiri, sebelah kanan. Dan satu lagi pergi mana? Ke depan dia ataupun bersebelahan dengan dia. Okey, kita tengok. Kod tiga mata Holland, RIS. RIE dan RIK, ini fokus hari ini. Baik. Mula dengan RIS. Okey. Apa kerja yang sesuai?
yang minat dalam kerja-kerja realistik, investigatif dan sosial, pekerjaan yang sesuai untuk mereka adalah jurutera elektronik, pegawai hutan, juruterbang helikopter, jurutera mekanikal. Reka bentuk alat, pembuat almari, pembaik lift, penguji enjin, petani am, pembuat senapang laboratory, pereka bentuk landscape, kejuruteraan operasi, pekerja hias besi, pencari gali, operator cawangan, penyelia jahitan, penguji penyiar telegraf ataupun telefon, pengimpal, pemandu lori balak, pemunggah kapal. Okey. Ada lagi yang RIS, Realistic Investigative Social, kerja yang sesuai bagi mereka yang ada kod tiga mata Holland RIS ialah jurutera elektronik, pembuat senapang. Eh, sama ke? Dua yang atas tu ada yang sama pun. Ya, RIS. Tapi yang bawah tu okey dah. Okey. Tak apa, kita tengok ajalah contoh, eh. Okey, pekerja hias besi. Kenapa orang realistik dia suka persekitaran, suka bekerja dengan menggunakan benda. Besi kan benda, kan? Aha. Apa kaitan dengan I, investigatif? Bila dia nak hias besi, dia mestilah menyelidik, mengkaji. Nak buat besi-besi tu, perlukan besi jenis apa? Berapa kandungan kemampatan besi itu? Berapa saiznya? Kecil ke besar ke? Dan sosial, kenapa perlu ada sosial? Sebab dia bekerja melibatkan manusia juga. Bila dia nak buatkan rumah orang, bangunan orang yang menempah, dia perlu menarik minat orang lain untuk boleh terima perkhidmatan dia. Okay? Okay. Contoh pekerjaan penguji penyiar, telegraf, telefon. Dia perlukan minat dia adalah realistik. Kerja-kerja yang memang dia perlu pegang benda. Pegang benda, kemudian dia kena uji. Uji telefon tu, uji telegraf itu, uji berapa gelombang, berapa apa semua sekali. Dan dia bekerja dengan manusia. Orang perlukan, mereka perlukan perkhidmatan dalam telefon itu. Nah, jadi nak bekerja dalam bahagian transmission yang berkaitan dengan telefon dan sebagainya, dia perlu juga investigatif. Okay? Investigatif tu maknanya apa? Dia perlukan kerja-kerja, kalau masa sekolah dia perlukan subjek sains, okay, dan juga matematik. Okay. Selain daripada tu, RIS juga kerja dia mereka bentuk landscape. Eh? Dia perlu mereka bentuk menggunakan alat apa dia? Dia perlu buat, okay, ni buat, dia buat ni, ha. Okay. Dia buat contoh. Model dulu, diorama dulu, dia tunjuk pada orang. Orang setuju, barulah dia buat landscape yang sebenar. Tak kira lah landscape tu kecil, depan rumah, depan pejabat, dalam bangunan atau mana-mana tempat landscape. Jadi dia perlu bekerja dengan alat, dia perlu menyelidik tempat tu. Tempat tu sesuai dibuat bagaimana dan melibatkan manusia juga. Dia perlu
berurusan dengan manusia. Okey, selain daripada tu, welder, pengimpal. Dia perlu, realistiknya, dia pegang alat-alat welding. Perlu ada mesin yang digunakan. Dia perlu investigatif, maknanya. Okey, dia perlu menguji, mengkaji alat ataupun dia nak sambung-sambung besi tu. Kesesuaian besi dengan besi, besi apa dengan besi apa, yang itu semua sekali dia perlu tahu. Dan sosial, of course lah, dia perlu berurusan dengan manusia. Selain daripada tu, kerja cari gali. Cari gali pergi mana-mana. Ya, tetap kena cari, bawa alat. Lepas tu, mengkaji. Nak kaji kat mana? Dekat dalam laut dalam, dekat di mana-mana kawasan, tetap menggunakan alat dan sekarang kena lebih canggih lagi, kan? Oh, okey. Seterusnya, masih lagi. Cikgu Tina, kejap ya, boleh. Kita nak bagi kod kelas yang ketiga, okey? Kod kelas kita yang ketiga malam ini adalah nombor 6. Okey, kod kelas ketiga adalah 6. Okey, 6. Okey, teruskan Cikgu Tina. Okey, kod kelas ketiga dah diberi. Kita sambung kod tiga mata Holland. Tiga juga setiap satu. Okey, RIE, Realistic Investigative Enterprising. Kerja, kejaya yang sesuai. Untuk yang yang memerlukan, yang mempunyai minat RIE adalah ahli geologi petroleum, juruterbang komersial, jurutera otomotif, jurutera biomedical, juruterbang eksklusif, jurutera cari gali, jurutera petroleum, jurutera tumbuhan, juruterbang penguji, mekanik kapal terbang, kapal terbang elektrik dan radio, pembaik badan automobil, peletup mana-mana industri, tukang kayu, pereka bentuk berlian, pembaik pulih motor elektrik. Lagi, kerja yang sesuai untuk yang mempunyai kod tiga mata Holland adalah ahli teknikal elektrik, pengukir mesin, printing dan publishing, okey, petani, penyelia akhir motosikal, penyelia peluru berpandu, mekanik peralatan, pencetak, teknikal makmal, pakar mesin, pelombong, pembuat cermin mata, pengukir gambar, pembaik paip, ahli teknikal bahagian badan tiruan. Okey, itu adalah senarai nama pekerjaan yang sesuai bagi mereka yang mempunyai kod tiga mata Holland RIE, Realistic Investigative Enterprising. Okey, dia bekerja dengan alat, dia perlu mengkaji, membuat uji kaji dengan teliti dan dia pada masa yang sama dia fikir keuntungan. Tengok semua kerja tu dia nak untung. Aha. Lagi ada lagi RIE juga, masih juga. Tukang jahit, teknikal bunyi, penyambung kabel TV, pengkaji cuaca, operator mesin pengimpal, pembaik pulih alat, operator mesin ladang, pembaik motosikal, pemandu traktor, pemandu truk. Okey. Itu tadi. Dan sekarang, untuk RIE yang tadi kita tengok contoh. Geologis petroleum, ahli geologi petroleum. Apa itu kejaya yang melibatkan R?
persekitaran realistik, minat realistik. Persekitaran investigatif, minat investigatif. Contoh ahli geologis petroleum. Okey? Dia guna alat, dia perlu mengkaji dan pada masa yang sama, bila dia mengkaji tu sama ada di tanah yang lapang, di gurun, di mana-mana kawasan yang dijangka ada petroleum, dia akan kira untung ke rugi nak mencari gali itu, nak mengkaji itu, untung atau rugi. Contoh, dekat sini, dia nak kaji, okey, dekat atas ni, dia nak buat binaan-binaan untuk mengkaji dalam bumi, sama ada dalam bumi tu bawah laut atau bawah bumi. Jadi, dia perlu mengkaji. Bila nak kaji, dia fikir, untung ke rugi? Kalau dia kata rugi, dia kira-kira rugi, so dia takkan buat. Dia takkan buat cari gali itu. Jadi, ahli geologi petroleum ni, biasanya dia minat pada persekitaran yang begitu dan kepada yang minat, perlukan dari sekarang sediakan. Sediakan diri dengan akademik. Bila perlu R, maksudnya cuba minat pada subjek-subjek yang berkaitan dengan guna alat. Contohnya RBT. Kan? I, investigatif, cuba minatkan dalam bahagian sains ataupun fizik, kimia, biologi, terutama sekali. Dan enterprising, minatkan matematik. Sebab semua kerja-kerja ini menggabung jalin semua subjek itu untuk akan datang diguna pakai dalam kerjaya. Okey? Seterusnya, contoh. Oh, tertinggal. Okey, yang itu dia nak mengkaji sebelum cari petroleum, mencari air atau apa sahaja khazanah dalam bumi, dia dah gunakan alat dan mengkaji daripada permukaan bumi dan dia mengkaji banyak perkara, terutama untung rugi. Kalau untung, maka dia akan buat. Sebab semua sekali yang berkaitan dengan petroleum geologis ni melibatkan kos yang terlalu tinggi. Aha. Kos bekerja tinggi, orang yang bekerja kat situ pun dapat gaji tinggi. Gaji pun tinggi. Gaji tinggi, kerja kalau dekat tengah laut, duduklah sana 3 bulan. Tak naik darat. Tukang masak je. Pergi dekat sana. Kan orang realistik tukang masak. Okey. Tukang masak aja, kerja dekat tengah laut yang berkaitan dengan petroleum, pendapatan bulanan, walaupun dia gaji SPM, tapi dia terus dia ambil bahagian masakan, kerja dekat sana. Gaji bulanan belas ribu. Permulaan. Sini Cik Rene. Cik Rene, Cik Rene. Banyaknya. Cikgu Daniel menyesal jadi cikgu kan. Kita sampai pencen pun tak dapat gaji yang mereka dapat untuk kali pertama. Aduh. Macam mana ni? Kena belajar masak pula, tahu makan. Boleh masak. Okey. Persekitaran dan minat kerjaya RIE. RIE contoh biomedical equipment technician. Okey. Nak jadi doktor, result macam tak berapa nak dapat. Tak berapa nak capai. Tapi memang minat nak dapat kerja dengan doktor pun jadilah. Jadi, dia tahu. Dia orang realistik. Dia tahu dia minat sains. Tapi nak capai jadi doktor tu macam tak berapa. Jadi, boleh juga bahagian
perubatan, dekat bekerja dekat dengan doktor, biomedical juruteknik. Dia buat apa tu? Semua guna alat-alat yang berkaitan dengan kesihatan, perubatan. Doktor nak guna apa? Doktor nak guna alat untuk orang sakit. Apa-apa dia, okay, bio, juruteknik biomedical ni, technician, dia akan sediakan. Jika rosak, dia akan baiki. Itu alat apa tu? Cikgu Farida pernah masuk? Betul. CT scan ni. Tak pernah. Tapi selalu pernah. CT scan. Cikgu Judith pernah masuk? Pernah. Pernah sekali. Pernah sekali. Cikgu Judith pernah masuk? Tak pernah. Tak pernah. Cikgu Junis kenapa masuk situ? Saya buat operation dekat kaki. Dah lama lah, 5-6 tahun dah lepas. Operation. Jadi kalau mesin ni rosak, yang akan baiki, yang akan sedia-sedia tu, semua sekali adalah biomedical equipment technician. Alfa, yang ada kerja bahagian ni. Okey, bagusnya Alfa. Jadi Alfa mesti tahu kan kerja bahagian ini. Maknanya dulu rasanya ayah Alfa tingkatan 5 dia aliran sains. Kalau bukan aliran sains pun daripada tingkatan 3 orang dulu SRP. Lepas tu sekarang PT3. Okey. Dia dapatkan aliran sains. Kalau tak dapat aliran sains pun, dia ada yang sains yang baik. Boleh masuk bahagian ini. Satu lagi, alat apa tu? Sekarang kan musim COVID, orang ramai nak tengok alat ni. Sentiasa. Kan? Ya, ada oksigen. Lagi. Jantung. Dia ada bacaan-bacaan itu. Jadi kalau rosak, juruteknik biomedical lah. MRI, ya betul Alfa. MRI. Kalau kita baca kat situ, kalau dia dah mula tak ada gelombang tinggi rendah, banyak-banyaklah kita hadiahkan. Apa-apalah yang patut. Dan ini. Biomedical technician ini juga semua yang berkaitan dengan perubatan dekat hospital boleh dekat sini. Jadi anak-anak daripada sekolah rendah boleh belajar daripada sekarang, pastikan dapat matematik sains baik. Okey. Kemudian pastikan bila kat sekolah menengah tu matematik sains daripada sekarang mesti baik. Dan juga bahasa Inggeris mesti baik supaya bila masuk tingkatan 4, dapat aliran sains. Barulah boleh masuk bahagian terutama sekali biomedical. Jadi kena tahu dari sekarang pasang angan-angan nak kerja apa. Sediakan daripada sekarang subjek-subjek yang diperlukan. Okey, ada orang nak dapat jadi mekanik kapal terbang pun tak apalah cikgu. Tak dapat jadi pilot, jadi mekanik kapal terbang, jadilah cikgu. Yang penting kapal terbang. Jadi, minat kerjaya dia biasanya RIE, Realistic Investigative Enterprising. Dia nak kerja dan kerja apa yang dia buat mesti untung. Okey, Alfa kata apa? Tak pandai matematik, 80% ke atas. Tak apa, matematik ni faham konsep, tahu konsep, paling mudah boleh dapat skor. Masa jawab kita dah tahu berapa markah kita dapat. Kan? Tak apa. Matematik ni dia jenis apa? Practice make perfect. Ulang boleh dapat jawab. Dia cuma tukar-tukar. Kalau sekolah rendah, dia tukar nombor je. Itulah juga soalan dia, pusing-pusing macam tu. Sekolah menengah pun sama. Okey, aircraft mechanic. Jadi, kod 3 mata Holland yang paling sesuai untuk kerja aircraft mechanic adalah
RIE, Realistic Investigative Enterprising, sebab dia bekerja dengan alat. Dia kena kaji dengan teliti kalau kapal terbang, helikopter sakit, rosak. Dia kena kaji. Kenapa tak boleh terbang? Kat mana salah dia? Dia kena selidik. Dan dia kena pastikan ini perlu dibaiki ke atau perlu diganti dengan alat baru. Jadi dia kena, dia orang dia adalah fikiran dia adalah keuntungan. Kalau tak ganti alat baru lebih untung berbanding dengan baiki, maka dia akan baik, ganti alat baru. Jadi kena daripada awal, daripada sekarang, nak kerja apa pun, kena fikir tu semua sekali. Okey. Masa dah cukup. Cikgu Tina, sekejap eh. Saya nak kongsikan kod kelas kita yang terakhir, iaitu kosong. Sifa. Okey, kod kelas yang terakhir adalah sifa. Sifa ataupun kosong. Okey. Okey, tu kod kelas kita yang terakhir. Okey, okay. Kod kelas kita yang terakhir dah diberi. Kod saya yang terakhir, saya cuma just bacakan saja dan saya tak terangkan. R-I-C. Okay. R-I-C. Realistic, Investigative, Conventional. Kerja yang sesuai. Jurutera optikal, ahli teknikal peralatan, pakar analisis tempat, operator radio, pemasang dan penguji elektronik, operator kamera animasi, penguji makmal, mekanik perkhidmatan, mekanik kenderaan bermotor, pencetak elektrostatik, reka bentuk sistem. Dan contohnya electric engineer adalah optik mata. Okey. Dia berkaitan dengan laser, berkaitan dengan pencahayaan, berkaitan dengan kanta, berkaitan dengan apa, maka dia perlukan adalah orang yang kerja memegang alat dan dia menguji, perlukan subjek sains untuk terus sambung belajar dan bekerja, dan kerja dia memang tiap-tiap kali itulah kerja dia. Dia perlu teliti, perlu kemas, perlu teratur, perlu tersusun. Sama juga dengan parking analisis. Analisis tempat, dia perlu kemas, perlu teratur, perlu tersusun. Dan dia perlu mengkaji tempat yang sesuai untuk parking. Okey, itu saja untuk eksplorasi minat kerjaya kita. Okey, rumusannya realistik. Dia perlukan kemahiran praktikal dan mekanikal. Bekerja dengan objek, peralatan, haiwan, mesin, tumbuhan. Dan investigatif perlu kemahiran menyelidik, saintifik, intelek, analitis, analytical, pentingkan ketepatan, sosial, dia perlu berkolaborasi dengan manusia, dan enterprising yang saya tak terangkan sangat tadi, dia perlu mengurus, mentadbir dan banyak berkaitan dengan keuntungan ekonomi. Okey. Itu saja, dan yang konvensional tadi banyak melibatkan rumus-rumus yang sentiasa diguna pakai. Okey, itu saja daripada saya, RIE, RIS, RIE, okey, dan RIC. Terima kasih kepada saya, terima kasih kerana perhatian. Okey, minta maaf atas segala kekurangan. Banyak lagi perkara yang boleh kita explore. Jadi homework kepada anak-anak, apa yang dah diberi tadi, search keperluan subjek apa yang diperlukan, lepas tu cari macam mana nak boleh sampai kepada kerjaya tu, institusi apa yang menawarkan, gajinya bagaimana, bidang tugasnya, deskripsinya macam mana, deskripsi tugasannya macam mana. Okey, teruskan mencari, teruskan bereksplorasi. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Serahkan kepada Cikgu Junis. Okey, terima kasih Cikgu Tina atas perkongsian. Okey, tahniah diucapkan juga kepada semua yang setia bersama kelas kita daripada awal hingga saat ini.
Okey, link sijil boleh didapati pada ruangan komen. Okey, tak ambil perhatian, link tersebut akan tamat dalam tempoh 30 minit live, okey. Pastikan kamu semua menggunakan email e-didik sahaja. Okey, kesalahan memasukkan email tidak akan dilayan, okey. Sebagai peringatan kepada semua para pelajar, kod kelas esok dan akan datang hanya valid sehingga jam 12:30 malam. Kod kelas hari yang lepas tidak akan lepas sistem. Kod yang kat adalah kod yang diisi sebaik saja kelas berakhir. Dan kod kelas yang direkod berturut-turut juga dalam selang masa yang singkat tidak akan lekat dalam sistem. Yang satu diambil kira. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada malam ini, cikgu jemput cikgu Farida untuk memberi sepatah dua kata. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, terima kasih kepada para pendengar yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang kerjaya realistik. Okay, so nampak gayanya macam ada 10 lagi episod bersama dengan Cikgu Tina ni. So stay tune. So kita nak tahu, kita nak teroka, nak explore kejayaan kita apa yang sesuai dan kita boleh sediakan plan ke arah itu. So teruskan bersama dengan kelas bimbingan dan kaunseling. Okay. Itu saja daripada saya. Okay. Seterusnya, terima kasih Cikgu Farida. Seterusnya Cikgu Daniel. Okay. Jadi di sini diingatkan kepada semua penonton yang berminat tentang eksplorasi kejayaan ini, boleh tengok baliklah video Cikgu Tina sebelum ini dan stay tune untuk kelas-kelas yang akan datang. Kan betul kan Cikgu Tina? Ya, dan betul. Cikgu berharap penonton-penonton kita dan juga murid-murid akan mencapai kejayaan yang disukai pada masa yang akan datang. Terima kasih. Okay, insyaAllah. Terima kasih Cikgu Daniel. Okay, seterusnya dijemput presenter kita Cikgu. Terima kasih Cikgu Yunis. Terima kasih Cikgu Farida. Terima kasih Mr. Daniel. Terima kasih semua anak-anak yang bersama dengan saya hari ini. Kongsikan link ini pada kawan-kawan supaya mereka juga tahu minat kerjaya masing-masing. Dari sekarang kita teroka, ada goal nak kerja apa dan explore nak kerja tu perlu subjek apa, kena daripada sekarang mantap dalam akademik dan juga soft skill. Jadi selamat meneroka alam kerjaya di dalam Google, search aja dekat Google dan menyediakan diri esok dah lusa dah mula PDPR. Okey, teruskan belajar. Apa pun berlaku di sekeliling, kita fokus pada belajar. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Tina. Okey, sebagai tanda penghargaan, mari kita semua like, subscribe dan share channel presenter kita iaitu Cikgu Tina GBK. Okey, kalau kamu punya kat bawah tu subscribe tu warna grey, jangan tekan dah. Kalau warna merah, sila tekan. Okey, kelas seterusnya untuk bimbingan dan kaunseling adalah pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan, Jumaat jam 9:30 malam. Cikgu ingatkan juga kita punya program WOW, Word of Wisdom, setiap hari Jumaat jam 3:30 petang. Okey, sila layari www.academyyoutuber.com untuk mendapatkan info terkini dan juga jadual kelas tuition percuma ini. Okey, jom kongsi kelayu ini kepada rakan-rakan dan juga guru-guru seluruh Malaysia. Juga diingatkan, semua kelas online percuma ini boleh ditonton semula melalui link yang disediakan di portal IU. Kamu boleh cari balik dekat situ, okey? Semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ingat hashtagnya, bermula percuma, selamanya percuma. InsyaAllah. Okey, yang sesungguhnya yang baik datang daripada Allah dan sebarang kekurangan datang daripada kelemahan kami sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bye semua. Bye semua. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda.
Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.